friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu. Oke, jadi kali ini, bro, gue bakal mau mereview mode terbaru atau event terbaru dari Arena Breakout, yaitu Loot Derby, bro, ya. Jadi Loot Derby ini, bro, kita tuh harus mengumpuli poin-poin ya yang akan kita raih dari bermain game di mode ini, bro, ya. Oke, jadi cuma di mode ini aja nih ya, dan poinnya itu kita raih itu dengan cara kita ngekill musuh dan kita ngeloot itu nanti jadi poin ya, jadi poin. Nah, nih baca peraturannya. Persediaan yang dibawa keluar selama kompetisi akan dikonversikan menjadi poin berdasarkan nilainya tuh. Oke, berarti lootingan kita jadi poin-poin yang mungkin nanti bisa ditukarkan ya kali ya. Kamu mendapatkan 50.000 poin tambahan untuk setiap operator yang kamu kill. Nah, jadi kita dapat 50.000 misalnya kita dapat 1 kill operator atau player asli. Mundur dengan membawa token boss untuk mendapatkan 200.000 poin tambahan. Wah. Misalnya kita berhasil membunuh si bosnya yang ada di event ini, bro, kita dapat 200.000 poin ya. Dan di sini tuh ini tuh turnamen, guys, ya. Kalian lihat ya, ada leaderboardnya, coy. Ada leaderboardnya tuh, lihat tuh. Oke. Dan kita bisa cek di sini hadiahnya tuh. Hadiahnya kita dapat medali-medali gitu, coy, ya. Dan untuk content creator, kalian tuh bisa mendapatkan uang beneran, uang real ya. Oke, asli gue lihat sendiri, tapi itu khusus content creator yang sudah mendaftarkan diri kalian ke Arena Breakout, oke. Di sini ada papan peringkat negara wilayah. Wow. Thailand number one. Gimana Indonesia, coy? Waduh, Indonesia kurang banyak, guys. Rusia kedua, guys. Berarti playernya banyak. Meksiko, Kamona, Amerika Serikat. Men, Indonesia mana? Kalian harus ikutin Loot Derby ini sih menurut gue, oke? Ayolah, guys. Amerika 5, Indonesia kayaknya ke-6 deh ya. Setahu gue player Indonesia tuh banyak, guys. Oke, langsung aja kita masuk. Nah, di sini kita harus pilih set dulu, guys, oke? Yuk. Dan kita pencet mulai, harus pilih set dulu, pilih perlengkapan. Nah, ini dia, guys. Oke, kalian bisa lihat ya. Misalnya kalian nggak cocok, nanti bisa ganti-ganti ini, ya. Nah, tuh pakai 200 perak koin aja. Tapi ini paling kanannya pakai MK cocok sih kayaknya nih. Ya, MK BBZ itu sakit, bro. Ya, jadi kayak gue pilih ini. Ini biaya penggunaannya 2000 koin aja. Cukup 2000 koin aja dan kalian bisa main Loot Derby, oke? Okay? Let's go. Kita gaskin, bro. Yo, guys, let's go. Kita painkiller dulu. Ini ada orang, masuk ada orang. Kita pura-pura jadi bot. Yang penting kan freestyle dulu, bos. Easy, boy. Oke, dapat poin langsung kita ya, guys, ya. Dan kita bawa lootingan juga ya, guys, ya. Oke. Okay. Let's go. Ini kayaknya ntar aja deh. Nah. Ya. Oke, mantap. Mantap, guys. Dan kita langsung saja bawa lootingan ini semua. Kita pasang bom. Kita taruh smoke-smoke-nya. Nah, kita setapan perang lah pokoknya, guys. Setapan perang, oke? Okay? Nah, langsung. Seru juga nih asli. Ini perang kayak gini gue suka, kenapa? Jadi semua gear setara, guys. Ya, dibuat setara menurut gua. Ya kadang ya kalian sih hoki-hokian bisa dapat kayak MK gini. Senjata MK kan gacor parah ya, senjata MK, guys. Senjata OP parah. Tunggu dulu. Aku tidak melihat orang nih, belum.
Tahu ya dia, bangke juga. Oke, gue dapat poin lagi. Nanti dulu aja, guys. Woof! Langsung pecah gini kacanya. Bahaya kalau kena headshot, guys. Kok dia tahu gue ya? Ya mungkin karena stepnya lah ya, guys ya. Tapi itu terlalu open sih. Kalau gue ngeluh sekarang, apakah gue harus ngeluh sekarang? Gak tahu. Kita muter ya, guys. Apakah flanganku berhasil? Sabar, harus bersabar. Oh, di rumah juga ada, guys. Intens sekali, guys. Boy. Apa itu beda squad, guys? Itu beda squad kah? Banyak sudah yang kita ratain nih. Siapa yang datang nih? Siapa nih yang datang nih? Kurang ajar dia. Coba mendekatku. Coba-coba dia mendekatiku, guys. Gokil ya MK. Gila gacor parah, guys. Rata cuy. Ya, kasih jempol dulu dong. Like dulu video ini, guys. Like dulu, guys. Oke. Okay. Sebenarnya gue malas ngelut nih ya. Gue sebenarnya nih malas banget ngelut karena nggak jadi koin. Tapi karena ini termasuk salah satu apa ya? Turnamen lah, guys ya. Oke. Okay? Ajang bergengsi gitu, ya kan? Nah, kita harus loot gak sih? Walaupun kita main ini tuh jarang gitu, ya. Gue nggak ngikutin ini banget gitu. Jujur gue nggak ngikutin ini banget, guys. Jujur-jujuran nih. Masa? Armor gue udah hancur, coy. Asli. M80 guys, mantep banget guys sih. Wow, bisa nih buat MK gua. Bisa banget gak sih guys? Bisa parah sih buat MK gua nih. Kita langsung cepat keburu yang di ujung rotasi ke sini guys. Itu bahaya banget sih coy. Oke coy, kudu bet looting cepet nih. Semoga gua nggak dibegal ya. Ini kalau dijadi koin ini gacor parah sih bro ya. Butuh tas yang lebih besar gak sih guys? Bigger bag. Mengganggu saja kau. Mengganggu deh guys, berbahaya itu. Berbahaya itu ya guys ya. Tasnya kurang besar guys, ini gimana ya? Tasnya kurang besar pak. Pun bingung nih. Kayak gimana nih ngelootnya guys. Kurang besar gini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.
Oke, bisa kita Tetris buat di sini. Di sini. Nah. Cukup ya, guys. Oh, ini nggak worth it sih, Rick yang ini. Rick harus diganti, guys. Oh, Rick harus diganti nih. Biar AN94-nya bisa masuk. Harus ada simple rap. Simple rap. Oke. Okay. Harus ada yang simple-simple gitu, guys. Bisa nggak ini? Ini 14. Oh, gede banget ya. Sama aja nih. Tak ada beda nih. A few moments later. Emang gak muat sih, guys. Ya ikhlasin aja deh. Oh. SP5. Oh, gue butuh air. Butuh air, coy. Butuh air, coy. Mereka gak ada air, guys. Really? Really, nigga? Oh, gak punya air, guys. Apa minim air di sini? Harus pulang sih, kalau gak ada air gini. Harus pulang sepertinya. Kita harus pulang. Bisa diam? Oke, cakep. Aman, guys. Buatnya sebaiknya diam ya. Mau buat sebaiknya diam. Bawa magazin kayak satu aja deh, guys. Oke, yang ini kita buang. Bye bye. Nah, ini kan rutin gue rapi, guys. Nah, bisa bawa satu-satu biji gitu. Ke bawah lah kalau ada. Ada bisa dibawa. Oh, gak usah ya, gak usah lah. Langsung pulang aja lah ya. Jadi ingat, gak kehitung lootingannya. Yuk pulang yuk. Mari pulang. Marilah pulang. Marilah pulang. Kosong, aman. Musuh dari seberang mana ya, guys? Bahaya tuh yang dari seberang. Butuh minum, butuh yang buat lari-lari itu loh, guys. Endurance, energy drink, ya kan? Bercepat. Terus operasian lah. Sebaiknya kamu diam, bot. Sebaiknya kamu diam. What the heck, man? Jangan coba-coba ya, please, 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 please. Jangan coba-coba, bot. Tolong jangan permainkan aku. Aku hanya ingin pulang sekarang. Aku sudah membawa lootingan yang sangat banyak. Sombong amat. Gak ada yang nge-trigger, bot. Ini berbahaya sekali. Hit fire, guys. Separuh tersisa. Jangan keluarkan peluru terlalu banyak, guys. Siapa tahu masih ada operator lagi di depan sana, tuh kan. Yang nge-trigger. Di motel. Tapi lootinganku udah full nih. Sebaiknya tidak usah gak sih? Apa aku harus melakukan operasi terlebih dahulu? Karena tadi sekitaran motel. Kita operasi dulu. Tangan kananku patah soalnya. Padahal itu penting sekali, guys. Kalau nggak ada musuh, aku akan mengeluarkan MK. Dan misalnya ada bot nanti ya, ada yang menjaga area, aku akan pakai VSS. Oke. Seperti kita lewati saja lah. Pulang aja, walaupun ada orang lagi memang.
menurutku memang ada orang lagi. Karena yang kukil baru sekitar satu squad. 1 sampai 2 lah ya total di kita. Sama aku nih kehitungannya 3 squad di sini. Berarti masih ada 2 squad lagi mungkin. Yang bener. Permisi, aku akan mampir stables dulu, kali aja ada brankas yang belum dibuka, guys. Lootingan di sini kayaknya gua lihat lebih gampang ya. Masa? Ya enggak sih? Wow, udah dibuka dong. GG. Dan udah habis. Mau begal juga tapi tasnya udah berat, guys. Oke. Karena di arena breakout kita tidak diajarkan untuk menjadi player-player yang greedy. Oke. Ini buat. Buat please jangan tembak. Aku harus bunuh bot sebelum dia menembak duluan. Oke, good job. Jangan sampai bot yang menembak duluan karena dia nggak pakai suppressor dan itu akan membuatnya ke trigger, guys. Membuat musuhnya jadi tahu posisi. Sedikit ilmu dari gue untuk kalian, ya kan? Sebisa mungkin, misalnya nggak mau ketahuan, pakailah suppressor, tembak bot. Nah itu dalam jarak radius ratusan meter tuh, ya 100 meter ke atas mungkin bisa nggak kedengeran ya. Kita akan jalan open. Menurut gua squad yang sini kan ada spawn di sini juga, squad sini sudah rotasi ke sana dan yang sana sudah ke sini. Memang aku tidak ingin ketemu mereka sih, misalnya kalau ketemu ya bisa aja gitu di jalan yang sama. Kalau di jalan yang berbeda gue males, guys. Apalagi udah berat banget ya kan. Haus pula. Tadi emang gak ada minum atau sengaja yang gak ada minum ya, guys? Sebaiknya kamu mati. Kurang dari separuh. Aku udah kehausan parah, udah dehidrasi parah, men. Makanya berat banget rasanya, guys. Asli. Yeay, yeay, yeay. Mungkin kita akan kasih lagu kemenangan. Ya, jadi seperti ini loh DRB, guys. Kita bisa lihat nanti value yang kita bawa berapa. Harusnya sekitar 400 ke atas ya. Cuman gue gak tau pasnya berapa. Let's see. Harusnya kalau misalnya main ini gak ada begal-begal sampai begal ekstra gini ya. Karena kita gak mendapatkan koin, men. Gak bisa dijual juga. Abis ini lootingan ini hilang dan ditukar sama poin, guys. 5 kill dan 470.000. Kita lihat lagi. Oke, 470.000, mantap. Oke, poin pemain kalian bisa lihat nih. Nih kalian bisa lihat poin pemainnya ya. Tuh, gue dapat total 721.000 ya. 250.000-nya karena gue kill player. Dan nilai rampasannya itu 471.000. Oke, mantap lah, guys ya. Harusnya bisa sampai jutaan loh ya. Karena ya nggak ada item merah, gue juga telat buka brankas. Mungkin bagusnya gue perang di tengah gitu ya, bisa dapet kill banyak juga kan. Dan lootingannya bisa buka brankas dan lain sebagainya. Oke, dah. Misalnya kalian mau incer top leaderboard, mainlah ini loot derby ini terus, guys ya. Incerlah hadiah-hadiahnya. Misalnya kalian content creator tuh hadiahnya rupiah loh, uang loh ya. Oke,
Makasih banget ya yang udah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe channel gue, dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video gue setiap harinya. Karena gue hampir setiap hari sekarang gue live stream gendong VIP, bawa VIP. VIP adalah orang yang ingin digendong dan diberi lootingan, guys ya. Oke, jadi gue hampir tiap hari itu, guys. Jangan lupa, oke, top up juga di odzstore.com. Joki juga koin kalian atau ring kalian di odzstore.com. Atau kalian yang lagi cari akun Game Sultan, langsung aja follow Instagram @kitajubel.kit. Oke, makasih ma bro udah menonton ini. See you ma bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.